Balik lagi sama gua, Ari Gembita di Girologi Gembita Musik. Dipake kaosnya Nak Floating. Ini kaos quotes dari Abah Isa. Kalau mau lihat, lu bisa lihat di Instagramnya @nakfloatingofficial. Jadi kali ini gua mau review adanya yang kemarin gua review, Cowboy. Cowboy GWC 235NS. Kalau yang kemarin kan 240NI. 40, kalau yang ini yang 235, yang NS-nya 235 Cowboy itu seri yang mediumnya. Kalau yang 240 kan jumbo, kalau yang 235 itu medium. NS ini ya dia natural, dia bukan pakai spruce, tapi sama masih pakai natural ini. Jadi spesifikasinya bodi depannya itu natural ini, backside dan back sama side-nya itu juga natural laminate. Neck-nya pakai mahogany, headstock-nya juga pakai mahogany. Selebihnya sebenarnya semuanya kalau Cowboy 235, 240 atau produk Cowboy yang lain itu selebihnya spesifikasinya sama. Jadi dia tetap pakai bridge-nya rosewood, fretboard-nya rosewood, terus di sini ada hitam sama dia ada style ini, tapi ini bukan inlay-nya bukan ini ya, bukan less binding ya, tapi dia cap. Terus dia pakai saddle-nya saddle semi tulang, jadi campuran antara pasir dan tulang. Saddle dan nut-nya juga sama. Dryer-nya dryer stainless biasa, juga ada mereknya. Dan biasa nih sambungan dia si Cowboy gitu di atas. Tapi ini yang gue selalu ingetin sama lu, karena kondisi kayunya itu seratnya tidak rapat, jadi masih banyak bolong-bolong ya, dan dia juga pakai kayu yang mudah, dia rentan buat patah. Jadi kalau lu punya gitar Cowboy, better lu beli hanger di tembok. Kalau bisa di atas ya, jangan stand hanger yang kayak gini di bawah ya, soalnya kalau kesentuh adek lu atau anak lu, udah, apalagi kalau lagi posisinya masih di stand, lebih gampang patah. Dan memang penyakitnya kalau Cowboy yang selalu datang ke gue itu kebanyakan neck patah daripada bridge-nya yang jebol. Tapi kalau yang gue pegang ini sebenarnya gue nggak tahu kenapa ada spesialnya, karena sustainnya lebih panjang. Kayak yang punya lagi beruntung dapat. Tapi ya tetap ya, maksudnya emang kualitas dia kan emang udah kayunya udah di oven, dan makanya suaranya agak lebih keluar, lebih naik. Tapi tetap aja akan lebih baik lagi kalau gitar ini diresin. Jadi kayunya kan nato nih, atau masih banyak pecahannya, masih apa, bolong-bolong masih, jadinya suaranya masih terlalu cempreng. Tapi kalau lu main blues, rock and roll, dapet. Dan ini salah satu rekomendasi gue buat kalian yang mau beli gitar pemula buat kalian kerja. Harganya gak terlalu mahal, lu belajar dulu. Kalau takutnya nanti lu mau pindah hobi, awalnya pengen musik, ternyata teman lu bawa motor dan dia bisa bonceng cewek yang lebih cantik, jadi lu pengen hobi lu pribadi di otomotif, sayang kan duitnya kan kalau lu digitar yang jutaan-jutaan. Oke, sementara itu dulu untuk Girologi Gembita Musik membahas tentang GWC Cowboy GWC 235NS. Buat kalian yang punya gitar Cowboy 235 GWC 235NS, kasih cerita kalian di kolom komentar di bawah, kasih pengalaman kalian dan sharing tentang pengalaman kalian pakai Cowboy GWC 235NS. Buat kalian yang mau servis gitar kalian bisa lihat di deskripsi di bawah, ada link tri buat hubungin ke Gembita Musik. Kita ketemu lagi di review alat musik yang lain di Girologi. Salam Yudhrik, bye.